jangan lupa ya, mampir ke channel Jejak Swallow dan Kang Suber. Jangan lupa untuk di subscribe serta komen teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Jejak Swallow. Di pagi ini kita akan mereview orang-orang di Saudi nyuci mobil. Orang yang lagi nyuci mobil sampai basah begini. Oh, begini caranya nyuci mobil di Saudi ya? Ya, begitu dah. Kan? Sampai biar ini soalnya di sini kotorannya bukan seperti di kita. Ini cuma debu, Bang. Debu ya. Iya, makanya disemprot begini. Semprot begitu. Hilang ya? Hilang nih, Bang, nih. Iya. Iya, benar tuh. Makanya di sini tuh gampang cara nyuci mobilnya. Cara mau iya, satu mobil bisa 1 menit ya, bisa. Iya, bukan walaupun bukan 1 menit ya bisa 5 menit selesai, Bang. Selesai, Bang. Enggak berjam-jam gitu ya. Iya, enggak kayak di kita sampai berapa menit itu. Oh. 5 menit udah beres udah. Makanya di sini gampang cara nyuci mobil dulu. Nah, inilah cara-caranya nyuci mobil ya di Saudi biar cepat. Kalau udah basah semua baru ini, teman. Kalau udah basah semua ini baru kita telepon temennya. Nah, kalau udah begini baru kita lap pakai sabun dan airnya ini air sampo ya. Pakai sampo temen ya, biar nggak nempel ini debunya. Debunya temen ya. Nah, nanti kalau udah dilap semua baru disemprot lagi. Sedikit-sedikit biar sampo-nya nggak hilang, temennya. Lalu biarin sampai kering. Nanti cuma lap kacanya doang, teman. Semangat kerjanya, Ber. Kita habis gajian ya, kita harus semangat juga. Kalau tanggal muda apa aja dicuci ya, begitulah. Bukan cuma rambut, kalau tanggal muda dicuci nih. Mobil aja dicuci nih, beginin aja lalu biarin temen. Nah, biar turun air sabunnya. Biar air sabunnya enggak hilang semua, temen ya. Biar enggak nempel debu tuh kalau. Nah, yang penting udah disiram tipis-tipis gitu, temen ya. Nah. Yang ini udah selesai, teman-teman ya. Udah dibiarin. Sekarang bagian nyuci mobil pick up-nya tuh bekas kambing semua itu. Ini Kang Suber ini ahlinya kalau nyuci mobil. Tahu dia tuh selah-selahnya, atasnya dulu gitu diraba. Bukan diraba, disemprot. Udah pengalaman ya. Sebenarnya nanti kalau nggak dimulai dari atas, yang di atas dulu, airnya juga turun juga, nanti kotor lagi. Cuman di sini kotorannya debu, teman ya. Jadi kalau kita susah nyuci mobilnya.
bukan tanah liat ya, bukan tanah liat. Gampang, semprot aja hilang. Kerjaannya nyuci mobil doang nih. Di Saudi itu cuma nyuci mobil. Nih, sehari dapat 10, 10 apa 5? 8. 8 kali 5? 8 kali 100? Iya, 800. Udah 800 per bulannya dari mobilnya doang ya. Dari mobil doang. Iya. Nih, ini skillnya nyuci mobil. Bukan nyupirnya doang gitu mobil. Nih, ini orangnya nih. Coba lihat hasilnya. Nih, karena pakai ini cepet. Iya. Tuh. Tiap hari ini nyuci mobil. Dapat 8 kali 800 per bulan. Ini dari mobil doang. Dari mobil doang, belum gaji butanya. Ayo Ber, cuci terus, gosok. Biar ini tuh Innova-nya, waduh Innova-nya ini biar kenclong. Innova-nya udah. Wah, udah di. Udah dioperasi. Udah dioperasi ini, aduh operasi sesar ini Innova-nya. Oh, tapi ngelahirin nggak keluar-keluar. Makanya di sesar. Kerjaannya cuma nyuci mobil, nungguin pohon, udah mantep, mantep. Panas, nggak peduli panas, nggak peduli apa ya. Yang penting duit. Yang penting gajian. Demi anak. Demi anak, demi keluarga ya. Jauh dari keluarga, beginilah. Inilah keahliannya Kang Suberi di Saudi Arabia ya. Jangan lupa teman-teman channel Kang Suberi ya, di subscribe, di like, di komen ya. Terima kasih Kang Suberi channel ya. Inilah keahliannya kalau tiap pagi itu nyuci mobilnya begini banyak ya. Ada 8 mobilnya tuh. Demikian tadi pekerjaan sehari-hari supir-supir di Saudi nyuci mobil. Cukup sekian dulu dari Jejak Sewalo. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.